Yah, anjir Anya yang nyelamatin. Gue kirain bakal Lloyd anjir. Spy X Family episode ke-11. Oke guys, kita lihat lagi nih. Bakal ada keseruan apa lagi di sini? F. Anya gagal, guys. Anya gagal. Ekspresi Anya ada. Agar bisa menghadiri acara ramah tamah, yaitu saat kemunculan target. Berat banget anjir misinya. Yor, ngapa ngomong apa nih Yor nih? Baik banget Yor, gila. Ini by the way subtitlenya rada ini nih. Ke apa ya? Warnanya putih jadi kadang kecampur sama background animenya. Harusnya item sih. Mulai sekarang Anya akan Becky. Becky dong kayaknya yang ini dah. Kayak karakternya dibedain sendiri. Menyusun rencana seperti ayah. Mudah saja mengutak-atik hasil ujian menjadi apa sejawat lalu belakang. Iyalah kalau tiba-tiba F tiba-tiba A. Jika sampai dikucilkan teman-teman sekelasnya, maka itu bisa memperburuk kehidupan sekolahnya. Menyuruhnya belajar tanpa ada motivasi akan membuat konsentrasinya. Sebenarnya Lloyd bapak yang bijak loh, sebenarnya dia tahu lah mana yang bagus mana yang enggak. Cuman ya gimana ya, karena keterpaksaan misi anjir. Kesenian. Sapi. Gambarnya kayak kucing. Nggak ini anjir, nggak ada harapan. Nggak ada harapan anjir. Sedikit demi sedikit lama-lama menjadi bukit. Aku harus menemukan bakat terpendamnya. No kan? Bagus loh sebenarnya loh. Yor juga ibunya baik banget anjir. Karena butuh waktu yang sangat lama untuk merencanakan perang. Anjir, 8 setelah 4 bulan. Nice. Waduh, kemana nih? Kemana nih, guys?
pelayanan masyarakat. Ada kasus pemberian penghargaan kepada mereka yang menolong nyawa orang. Oh, jadi bisa dapat stela dari pelayanan masyarakat, guys. Kayak ngebantu nangkep penjahat, bisa dapat penghargaan. Masuk akal sih. Cuman ya gimana ya? Kayak harus nunggu momen jadinya. Ya. Mecahin anjir. Gak bisa diharapin. Udah kesel anjir. malah dapat review jelek. Rehabilitation pool. Ya, tenggelam anjir. Ya. Wah. Anya bisa itu loh. Wah, gokil Anya, untung aja bisa refleks. Wah, gila Anya. Gimana nih cara bilangnya nih? Tapi Anya. Wah, pintar juga ya. Ya, nggak nyadar lagi gurunya. Anjir, Anya yang nyelamatin. Gue kirain bakal Lloyd anjir. Lloyd, please. Mana Lloyd anjir? Ah, finally. Gokil Anya. Ya,
Nice, nice, nice. Gokil, gokil. Anya, Anya. Gila, gila. Gila tuh horor banget anjir. Iyalah nangis gila. Banyak kasus kematian tanpa adanya orang sadar. MVP lo dapet dapet Stella. Anya dapet Stella. Anya dapet Stella. Wis gila udah kayak dapet Scudetto anjir. Anya Anya dapet Stella. Aduh gokil. Wah keren keren keren. Gokil gokil gokil. Ah, Malfoy. Remuk, remuk, remuk. Remuk tulangnya. Remuk tulangnya. Tulangnya remuk. Nice. Gak mau. Gak. Oh, gila gue kan udah selesai. Kaget gue cepet banget. Belum, belum, belum. Nah, siapa nih? Tampaknya putrimu berhasil mendapatkan Stella. Oh, dari... Cet nyamar anjir, gila. Gue jadi serem anjir kalau di tempat umum. Lihat orang. Lagi pula jangan sampai membuat identitas agen kita terungkap. Berilah putrimu hadiah untuk meningkatkan motivasinya. Wis ada bintang Stella gilaannya. Gede pala anjir Anya. Becky, Becky, Becky. Anjir Becky orang kaya banget dah. Cik, cik, cik. Gak jelas. Emang dia komisan anjir 100 teman. World peace. Gak sesuai. Gak sesuai perkiraan. Beda dari rencana. Iko.
Nyebelin anjir. Konyol banget. Anak itu jadi besar kepala. Gila dah. Masyarakat anjir udah kayak netizen bener-bener dah. Gila mulutnya, mulutnya. Mereka cuma gibah. Gokil Damian. Kalau tidak puas dengan keputusan sekolah, daftar saja. Gokil Damian. Apa nih? Makan siang. Oh, ini bahas hadiah. Biasanya dapat hadiah kalau menang kompetisi atau dapat nilai bagus. Minta kacang. Aku belum pernah dapat. Omurice. Simple banget. Kalau aku paling menang ketika dapat bisa. Anjing. Oh, ini mungkin asal usul ya yang spy ini. Spy X anjingnya datang. Punya ternyata. Bener ternyata. Ini asal muasal Anya minta anjing nih. Rencananya simple banget. Ayah memang bermaksud membelikanmu sesuatu. Yor gak pernah ganti baju apa? Kalau pelihara anjing terlatih bisa dimanfaatkan untuk keamanan rumah ini. Yor mikir apa nih anjir? Your anjir bet anjir. Mana anjing-anjing ninja. Wah, udah nih.
bom anjing. Siapa ke jadi mana? Waduh, gila serem banget anjir. Gue parno guys kalau lihat anjing. Parno banget gue. Ini anjingnya nih. Tap. New character unlock. Terlihat lemah, aku bisa tenang. Oke, lumayan lah ya episode-nya. Oke guys, itu tadi adalah Spy X Family episode 11, episode ke-12, minggu depan. Thank you for watching, see you on next video. Bye-bye.